Tapi di luar itu, kalau kita misalnya sore malamnya kita ngaji kan di musala itu. Betul-betul. Sebelum ngaji itu main dulu gitu ya. Jadi mainnya itu munculnya secara alam gitu. Ya, perasaan usil itu ada dalam diri. Gitu. Nah, perasaan usilnya itu begini. Kira-kira saya sudah semester 7, saya sudah belajar begini-begini capek-capeknya. Kira-kira apa yang bisa saya sumbangkan ke orang lain sehingga orang lain bisa menjadi berguna atau bisa menjadi hidup. Itu filosofi awal saya. Ya. Apa yang ada itu tidak salah. Ya, ilmu itu tidak pernah salah. Tapi situasi dan kondisi yang membuat ilmu itu tidak bisa muncul. Ketajaman kita menganalisa kesalahan orang itu adalah suatu modal yang sangat penting untuk menjadi seorang perhati. Kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali medan pertempuranmu.